Banyak di kalangan kita yang hanya mempelajari perkara yang membatalkan sembahyang dan puasa. Kita lupa di sana ada perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Bila saya balik kemarin, saya baca sebuah khabar, banyak bercakap tentang murtad. Apa dia murtad? Kebanyakan kita ni murtad bila masuk Kristian, masuk Yahudi, masuk Hindu, jadi murtad. Kita tidak sedar bahawa murtad ini sebagai perkara yang menunjukkan bahawa kita tidak percaya kepada agama Islam. Maka murtad, sama ada masuk Yahudi, masuk Kristian, masuk Hindu, termasuklah kita tidak percaya dengan mana-mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya kepada orang-orang Islam di zaman Nabi SAW, kalangan Awd dan Khazraj. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mentaati golongan ahli kitab. Sekiranya, jika sekiranya kamu mentaati mereka, mereka boleh melakukan sesuatu yang memesonkan kamu daripada agama Islam, yang menyebabkan kamu jadi kafir. Bagaimana kamu boleh jadi kafir? Padahal masih ada bersama dengan kamu Nabi SAW, masih berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu ditunjukkan ke jalan yang betul, as-siratal mustaqim. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Aus dan Khazraj, yaitu dua kumpulan kabilah orang-orang Islam di Madinah yang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersetia menjadi orang Islam dan mempertahankan Islam, menyerahkan tanah air mereka, menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta mereka bagi menegakkan Islam. Tiba-tiba Allah Ta'ala telah menguji mereka dengan satu ujian. Apabila mereka bercampur dengan orang-orang Yahudi ahli kitab, orang-orang Yahudi dibenarkan menjadi rakyat kerajaan Islam di Madinah. Apabila orang-orang Yahudi tidak senang dengan baiknya kedudukan orang Islam setelah mereka masuk Islam, dahulunya Awd dan Khazraj berperang sehingga memakan masa ratus-ratus tahun. Setelah mereka menjadi orang Islam, mereka bersatu, berbaik dan bersedara di atas nama Islam. Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi mengancam supaya Awd dan Khazraj berperang semula dengan menyebut kehebatan pahlawan-pahlawan Aus dan Khazraj. Akhirnya timbul perbalahan kalangan pemuda-pemuda Aus dan Khazraj. Ada yang berbangga dengan pahlawan Aus, orang Khazraj berbangga dengan pahlawan Khazraj. Masing-masing berbangga dengan pahlawan dan pendekar dia hebat. Akhirnya menjadi hangat, kerana nak tahu siapa hebat, kita buku yang semula berlawan balik baru tahu siapa hebat. Hampirlah mereka nak berperang. Lalu Nabi SAW mendapat berita, datang dan menyampaikan ucapan kepada mereka. Adakah kamu ingin balik semula ke zaman jahiliyah, zaman semangat kaum masing-masing, dalam keadaan aku masih hidup lagi, masih ada di kalangan kamu? Lalu Allah menurunkan ayat tersebut, mengingatkan mereka, mereka telah menyeleweng daripada agama Islam apabila mereka berperang dengan semangat kabilah masing-masing, menunjukkan bahawa menyeleweng daripada Islam itu bukan mesti masuk Yahudi, termasuklah apabila ta'asub kepada kaum dan puak masing-masing. Begitulah ulama-ulama menyatakan sebarang perkataan, sebarang niat, sebarang amalan yang menunjukkan bahawa seseorang itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada mana-mana hukum Islam, sama ada hukum yang wajib, yang sunat,
yang harus bermakna dia sudah menjadi murtad, keluar daripada agama Islam. Umpamanya seorang yang mengatakan sembahyang tak wajib, dia masih mengucap, dia kata sembahyang tak wajib, maka dia keluar daripada agama Islam, jadi murtad. Ataupun dia menghina mana-mana hukum Islam, kerak tangan pencuri yang Quran kata tak sesuai agama sekarang. Bermakna Allah Ta'ala tak sesuai, kerana yang suruh kerak tangan ini Allah Ta'ala, bukan orang alim yang suruh. Allah Ta'ala yang suruh kerak tangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, permulaan surah Al-Ma'idah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Buka Quran surah Ma'idah, permulaan dia ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan akad yang kamu sebut, yang kamu nyatakan. Di antara akad itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam surah ini disebut as-sarihu was-sarihu was-sarihatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dikerak tangan keduanya, hukuman cegahan daripada Allah. Selepas wahai orang beriman tunaikan akad, disebut hukum yang berkait dengan sembelihan, yang berkait dengan pencuri, yang berkait dengan merompok dan surah Ma'idah ini, dan hukum-hukum yang lain. Menunjukkan barang siapa yang membuat cakap dia tidak percaya kepada mana-mana hukum Islam, maka dia telah merungkai akad dia dengan Allah. Dia antaranya dua kalimah syahadah, termasuklah mempersendir-sendirkan, bukan saya dengan cakap, termasuklah melukis katun. Lukis katun, buat suka-suka buka lukis katun, lukisan dia mempersendirkan hukum Islam, jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Murtad ni bukan saja masuk Yahudi, masuk Kristian, termasuklah mempersendir mana-mana hukum Islam. Dan ulama mengatakan termasuklah dalam perkara yang sunat. Umpamanya Nabi suruh makan dengan tengah kanan, Nabi kata makan dengan tengah kanan, kul bi yamini idza akalta fasmillah wa kul bi yamini wa khudh mimma yalik fa innal barakata min alwasat. Bila kamu makan, sebut bismillah, makan dengan tangan kanan, ambil makanan yang dekat, kerana berkat turun dari tengah. Tiba-tiba dia kata makan dengan kanan, apa tak boleh ikut Nabi dengan tangan kanan ni, kau sukalah, jadi murtad. Walaupun makan tangan kanan adalah sunnah, kerak kuku bukannya wajib, sunnah. Kalau orang tu nak tahu kuku panjang, dia busih buku, tak jadi berdosa, makruh saja. Tapi Nabi suruh kerak kuku, tiba-tiba dia kata tak boleh ikut Nabi kerak kuku ni, maka jadi murtad dalam perkara yang sunat. Adapun orang-orang yang bukan Islam, memang kerja mereka nak memurtadkan orang Islam. Tuhan sebut dalam Quran, wadda kathiru min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min fa'fu wasbahu hatta iti Allah bi'amrih. Memang golongan Yahudi ahli kitab dan Kristian ahli kitab sangat ingin mereka itu memurtadkan kamu, memang kerja mereka nak memurtadkan kamu. Tuhan kata bersikap maaf, bersikap maaf dengan mereka sehingga mereka melihat keterangan dan kenyataan. Tuhan suruh kita berhujah dengan ahli kitab, berdebat dengan mereka. Wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan berdebat dengan ahli kitab malaikat dengan cara yang baik kecuali mereka yang zalim. Selagi mereka nak berhujah, mereka berhujah, berdebat dengan mereka. Bila mereka zalim, mereka akan senjata, kita pun akan senjata juga. Ini Quran mengatakan demikian. Memang kita nak halang orang kafir memurtadkan orang Islam tak boleh, tapi kita kena lawan mereka. Dalam masa yang sama kita mesti beristiqamah. Beristiqamah dengan makna kita jaga diri kita sendiri, jaga iman kita sendiri, jaga amalan kita sendiri. Bukan sahaja tidak mengerjakan maksiat, termasuklah tidak melakukan
perkara-perkara yang merosakkan iman. Dan Allah Ta'ala sentiasa menyuruh kita berdoa, bukan sahaja berdoa dalam pertolongan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, termasuklah doa jangan dipalingkan hati kita setelah kita beriman. Wallahu a'lam.